Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Oke teman-teman, semoga puasa teman-teman hari ini lancar ya, diberikan barokah. Nah teman-teman, untuk hari ini saya bermain lagi di showroom mobil bekas Yakub Motor. Dan di samping saya sudah ditemani oleh Pak Haji Yakub, selaku owner dari Yakub Motor. Siap Pak? Alhamdulillah. Oke Pak Yakub, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Yakub Motor ini ada di mana? Alamat kita ini di Jalan Raya Kemang Parung Bogor. Patokannya depan Masjid Jami Al Falah. Nah itu tadi teman-teman alamat lengkap dari Yakub Motor. Jadi selain itu teman-teman bisa klik di Google Map untuk keywordnya cukup Yakub Motor. Nanti akan ditujukan ke depan showroom teman-teman. Oke, untuk minggu ini ada berapa unit Pak? Sekitar ya 12-an lah. 12 unit? Nah, lagi pada kosong, udah pada laku semua kemarin. Nah, karena penjualan kenceng banget ya Pak ya? Betul. Banyak banget permintaan. Mm-hmm. Oke, untuk penjualan terjauh di mana Pak? Itu kemarin yang dari Kalimantan, dari Bali, dari Wonosobo, Lampung. Okay. Lampung, Palembang juga ada. Jadi penjualan antar pulau ya Pak ya? Betul. Oke, okay. Untuk edisi Ramadan ini teman-teman ya, yang lagi cari mobil bekas berkualitas, harga termurahnya di sini berapa Pak? Paling murah mobil di sini yang mana ya? Kayaknya tinggal Starlet ya, 27 tuh ya. Starlet ya? Yang lain udah habis, yang murah-murah udah habis kemarin. Nah, jadi di sini mobilnya murah-murah dan seger-seger Pak ya, untuk kualitasnya. Betul. Oke, untuk teman-teman yang ingin janjian dengan Pak Yakub, nomor yang bisa dihubungi berapa Pak? 0813-1616-4555. Oke, teman-teman itu tadi nomor dari Pak Yakub ya, bisa hubungin atau bisa teman-teman janjian dulu dengan Pak Yakub. Kita langsung ke mobil pertama Pak. Ya. Oke Pak Yakub, di belakang kita ini ada mobil apa? Ini Kijang SX. Tahun? Tahun 2004. 2004? Ya. Manual ya? Manual. Ini bensin? Bensin. Oke, untuk kondisi mesin gimana Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki? Kaki-kaki bagus, AC double. Kayaknya udah laku juga mobil ini. Sudah laku? Sudah ada pembelinya ini. Oke, cepat banget ya? Ya. Pajaknya hidup Pak ya? Pajak dia terima baru. Terima baru? Terima plat putih. Oke, untuk alamnya plat Bogor ya Pak ya? Betul. Oke, karena ini sudah laku teman-teman, tapi banyak banget pilihan mobil Kijang teman-teman. Ya. Kita langsung ke, oke Pak Haji, untuk mobil kedua ini ada mobil Kijang apa? Ini LSX Diesel. LSX Diesel? Ya, tahun 2003. 2003. 2003. Manual ya Pak ya? Manual. Oke, untuk pajaknya gimana Pak? Pajaknya 3 kali. Tiga kali. Untuk kondisi mesin gimana Pak? Kondisi mesin bagus, dalaman juga rapi, pajak 2 kali, AC double, kaca olahraga. Oke. Kaca olahraga. Untuk harga cashnya berapa Pak? Ini kita buka harganya 68. 68? 68. Diesel ya? Diesel. Oke, jadi teman-teman yang lagi cari mobil keluarga yang bertenaga, ya, irit, langsung merapat ke Yakub Motor. Habisin nego. Berapa? 62 juta. 62? 62 juta, bungkus. Oke, cukup 62 juta teman-teman bisa membawa pulang Kijang diesel ya. Diesel. Langsung merapat ke Yakub Motor. Oke, selain warna hijau nih Pak, ada pilihan Kijang lagi nih. Ini Kijang apa Pak? Ini Kijang LSX. LSX? Tahun 2003. 2003. Bensin? Ya, bensin. Oke, untuk pajaknya baru ya? Pajak baru, 5 2024. Dalam ori, kaca olahraga, AC single. AC single ya? Ya. AC-nya masih single teman-teman. Tuh. Pajaknya hidup. Ya. Kondisi mesin aman, Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki? Kaki bagus. Oke. Harga cashnya, Pak? Ini harga cashnya kita habisin aja ya. Ya. 59. 59? 59. Nah, teman-teman, cukup 59 keadaan pajak hidup ya, Pak ya? Panjang. Paling baru, panjang banget. Baru diperpanjang. 5 2024. Oke.
Selain kijang LSX nih, ada apa lagi, Pak? Ini kijang roper. Ya. Tahun 95. 95. Warna biru. Oke, untuk kondisinya gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. AC double. Udah Purindo. Power steering. Okay. Pajak juga hidup. Pajak hidup ya? Ya. Plat F daerah Bogor ya? Betul. Kondisi mesin bagus ya. Kaki-kaki okay. Bagus. Untuk harganya berapa, Pak? Ini kita habisin aja ya. Ya. 31.500. 31.500. 500. Oke. Okay. Cukup 30 jutaan teman-teman bisa memiliki mobil keluarga 3 baris ya, Pak ya? Ya. Untuk layout, untuk kondisi mesin kaki-kaki elektrikal aman semua ya, Pak ya? Aman, aman. Langsung merapat ke Pak Haji aku. Ya. Selain kijang rover nih. Ada apa lagi, Pak? Ini kijang rover tahun 95. Rover 95. Ya. Pajaknya gimana, Pak? Ini pajak lagi diperpanjang ya, baru ya. Tapi ya, kayaknya udah laku nih. Udah laku? Nah. Oke, karena mau ini mau dibawa ke Bangka Belitung. Bangka Belitung? Betul. Jauh banget Bangka ini penjualannya, Pak ya. Oke, kalau untuk boleh, kalau boleh tahu harganya berapa ini, Pak? Ini saya jual harga 28 juta. 28 juta sudah terima pajak panjang ya? Pajak terima ini. Pajak baru, terima pajak baru. Baru ya. Nah, plat juga putih. Kondisinya gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. AC juga dingin. Udah komplit nih, Purindo, central lock, power steering. Kaki-kaki aman? Kaki-kaki aman. Elektrikal aman ya? Aman. Aman. Oke, semua. Karena ini udah laku, kita geser ke sampingnya. Ada Suzuki Carry. Nah, ini Suzuki Carry. Carry tahun berapa, Pak? Tahun 2009. 2009. Nah. Oke, untuk unit ini pajaknya gimana, Pak? Pajaknya ketinggalan ya. Ketinggalan. Satu kali. Satu kali. Enggak. Kondisi mesin? Kondisi mesin bagus. Lampu-lampu semua aman. Ya. Ban juga masih ya lumayan ban lah. Ya. Untuk kaki-kaki aman ya, Pak ya? Aman, aman, aman. Oke, untuk harganya dihabisin berapa? Harga kita habisin ini 27 juta. 27 juta? Nah, serius datang nego bensin. Nah, teman-teman bensin. Masih nego ya, Pak ya? Bensin. Cukup 27 juta masih nego, teman-teman bisa membawa pulang Carry tahun ya. 2009. Betul. Dengan kondisi mesin kaki-kaki elektrikal aman ya, Pak ya? Bagus, bagus. Oke, selain Suzuki Carry, untuk mobil berikutnya ada pilihan kijang lagi, teman-teman. Nah, ini kijang tipenya SGX. SGX tahun? Tahun 97. 97. Sudah komplit ya? Sudah komplit. Sudah roof rack juga ya, roof rail. AC double, Purindo, central lock, sudah lengkap semua ini. Kondisi mesin gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. Cuman pajak aja satu kali. Pajak lewat baru lewat ya? Baru lewat satu kali. Mm-hmm. Kaki-kaki? Kaki-kaki bagus. Elektrikal aman ya? Semua aman. Harganya dikasih Purindo. Habis berapa, Pak? Ini kita habisin aja ya. Ya. 48 juta. 48 juta. 48 juta. Oke, SGX. Teman-teman, 48 juta bisa memiliki Toyota Kijang SGX ya, Pak ya? Ya, betul. Dengan layout, kondisi mesin, kaki-kaki elektrikal aman. Aman. Minusnya di pajak lewat satu kali ya, satu Pak ya? Satu kali, betul. Jadi masih masuklah harganya. Ya. Oke. Selain kijang nih, nah, ada Starlet. Starlet. Kemarin banyak banget pilihan Starlet. Tapi tinggal satu ini ya, Pak. Udah ya? Udah laku yang kemarin. Ini tinggal satu nih. Kalau yang ini tahun ini berapa, Starlet, Pak? Starlet tahun 89. 89 SE ya? SE. Oke. Okay. Yang CC-nya 13. Oke. Okay. Udah ada tambahan, power steering, AC dingin, dalam juga rapi, pajak hidup. Bulan 5, 2, 3. Pajak hidup ya? Betul. Kondisi mesin gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki? Kaki-kaki aman. Oke, elektrikal aman ya? Aman semua. Harganya dikasih habis berapa, Pak? Ini kita habisin 27 juta. 27 juta? Serius datang nego bensin. Oke, teman-teman. Bensin. 27 juta, teman-teman bisa membawa pulang Starlet dengan kondisi mesin kaki-kaki elektrikal aman. Aman. Elektrikal aman dan pajaknya juga hidup ya, Pak ya? Hidup, hidup. Langsung merapat ke Yakup Motor. Lain Starlet di sini ada pilihan Carry lagi. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2006. 2006.
dalam rapi, kaki-kaki juga bagus, ban masih tebal, lampu semua bagus. Pajak aja nih. Pajak lewat ya? Empat kali bobok. Kondisi mesin gimana, Pak? Kondisi mesin oke, bagus. Oke, siap gas ya? Wah, betul. Bannya juga masih tebal-tebal ya, Pak ya? Masih tebal. Harganya dikasih berapa, Pak? Ini kita habisin aja ya. Ya. 19.500. 19.500. 500 2006. Nah, teman-teman, pajak 4 kali. Di bawah 20 juta teman-teman bisa memiliki mobil. Ya. Oke, untuk layout overall kondisi mesin kaki-kaki elektrikal aman. Aman. Minusnya cuma dipajak ya, Pak ya? Pajak, betul. Langsung hubungin Pak Yakub. Ya. Oke, selain carry nih. Nah, ini LGX. Ya. Kayaknya LGX juga udah laku nih. Udah laku juga, Pak? Udah laku. Wah, banyak ini banget ya sudah laku. Ini mau dikirim ke Serang. Serang? Dikirim ke Serang. Oke. Kalau boleh tahu kondisi mesin gimana ini, Pak? Mesin oke. AC juga aman. Ya. Posterinya juga aman. Pajak juga hidup. Pajak juga hidup ya? Kaki-kaki aman? Aman, aman. Kalau boleh tahu, ini terjual berapa, Pak? Ini kita jual, kalau nggak salah ini 65 juta. 65 juta? 2002. 2002, oke. Okay. Untuk kondisi sudah bagus ya? Bagus. Siap Muhammad. Jalan. Siap jalan. Oke, okay, karena ini sudah laku, kita geser ya ke mobil. Oke, okay, untuk mobil berikutnya ini ada Kijang apa, Pak? Ini Kijang Roper. Ya. Tahun 95. Dalaman masih ori ya. Masih ori. Kaca olahraga. Power steering. Pajak doang kayaknya nih. Pajak doang ya? Berapa kali, Pak? Pajaknya 4 kali. 4 kali. Pajak 4 kali. Kondisi mesin gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki? Kaki aman. Elektrikal aman ya? Aman semua. Oke. Mm-mm. Untuk kondisi pajak mati berapa ini, Pak? Ini kita habisin 25 juta. 25 juta? 25 juta. Oke, jadi teman-teman cukup ya. 25 juta teman-teman bisa membawa pulang ya mobil keluarga 3 baris. Betul. Yang mau terima beres, bantu pajak bisa ya, Pak ya? Kita bisa bantu. Yang penting ngobrol dulu ya, Pak ya? Betul. Oke, teman-teman. Ada pilihan Kijang lagi. Kijang apa ini, Pak? Ini Kijang Krista tahun 99. Tahun 99. Ya. Kondisi pajak gimana, Pak? Kondisi pajak pelat 1 kali. Pelat 1 kali. Ya. Dalam-dalam ori, AC double, power steering udah lengkap ya kalau Krista. Oke, siap gas ya, Pak ya? Udah lengkap semua. Kondisi ya mesin gimana? Kondisi mesin bagus. Bagus, kaki-kaki aman ya? Kaki-kaki aman. Pajak aja minusnya 1 kali. Minusnya dipajak 1 kali ya, Pak ya? Betul. Harganya dikasih berapa, Pak? Ini kita habisin aja ya. Ya. 57 juta. 57 juta? Ya. Oke, teman-teman cukup 57 juta bisa membawa pulang Kijang Krista. Ya. Dengan kondisi kaki-kaki, mesin, elektrikal aman. Semua bagus. Alamat SMA 4B, daerah Jakarta Utara ya, Pak ya? Ya. Masih bisa nego, Pak? Kayaknya kalau datang serius datang mungkin nego bensin lah. Ya bensin ya. Bensin. Sudah harga bagus ini ya, Pak ya. Ya. Bensin. Oke, selain Kijang nih ada Mitsubishi Kuda. Ini Mitsubishi Kuda. Tipenya Diamond ya. Diamond. Tahun 2002. 2002. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya telat 1 kali. 1 kali. Telat 1 kali. 4F Bogor. Betul. 4 genap ya. Nah. Kondisi mesin gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. AC double, Polino, Central, udah lengkap semua ini. Udah lengkap semua ya. Semua kaki-kaki juga aman. Oke. Dikasih harga berapa, Pak? Ini kita buka harga 56. 56. Saya habisin 53 juta. 53 juta teman-teman bisa memiliki mobil keluarga 3 baris. Ya. Sudah tipe Diamond ya, Pak ya? Diamond, Diamond. Oke, sudah ada tanduknya juga. Ya. Oke, yang lagi cari Mitsubishi Kuda tipe Diamond langsung merapat ke Yakub Motor dengan harga yang relatif murah ya, Pak ya, sesuai betul kondisi. Nah, selain Mitsubishi Kuda nih ada pilihan Carry lagi. Ini Carry Pepi. Carry Pepi tahun? Tahun 2005. 2005. 2005. Dalamannya masih ori ya.
ya. Dalaman ori, mesin bagus, kaki-kaki bagus. Bertanya pajak aja nih. Lihat berapa kali, Pak? Pajak 8 kali. 5 kali? 8 kali. Oke. Untuk alamat sekarang 4B, genap daerah Jakarta Utara. Harga dikasih berapa, Pak? Ini kita bukanya 23, saya habisin 20.500. 20.500? Oke, teman-teman, 20.500. Teman-teman bisa membawa pulang Suzuki Carry Pepe. Dengan kondisi mesin kaki-kaki elektrikal aman, teman-teman. Untuk mobil berikutnya ini ada mobil apa? Mobil Timor. Tahun? Tahun 97. Oke. DOAC ya. Oke. DOAC. Untuk kondisi mesin gimana? Mesin oke. AC dingin, Corindo semua bagus, kaki-kaki aman. Pajak aja kayak ini. Pajak 4 kali. Pajak 4 kali. 4 kali. Plat B daerah Jakarta Timur ya. Ya. Oke, untuk kondisi mati pajak berapa, Pak? Ini kondisi gini mungkin kita kasih angka 21 nego lah. 21 masih nego ya. Serius datang. Oke, lawan cepat. Sampai jadi. Teman-teman 21 juta teman-teman bisa memiliki sedan Timur. Ya. Minusnya di pajak aja ya, Pak ya. Karena kondisi mesin kaki-kaki elektrikal aman. Corona. Corona? Corona absolut. Ya. Tahun 96. 96. Kayaknya udah laku juga tuh. Udah laku. Udah laku. Cepet banget ya, Pak, perputaran. Mau dibawa ke Karawang. 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 Oke, di sini mobilnya cepet laku ya, Pak ya. Ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini pilihan mobilnya banyak. Ya. Selain itu teman-teman juga bisa pesen-pesen mobil. Ya. Selagi titip duit, titip DP atau titip booking fee, nanti akan dicarikan mobil sesuai keinginan teman-teman ya, Pak ya. Ya. Oke, demikian informasi saya mengenai stok mobil yang ada di Yakub Motor. Dari teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas, langsung aja merapat ke Pak Yakub. Untuk lokasinya berada di Parung Bogor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.